semua ke. Nah, saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka, dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Siang hari ini kami baru saja menyelesaikan pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama dari penyidik kepada Kejaksaan Agung. Dalam proses tadi sesungguhnya adalah kami ada dua agenda yang saya kira penting saya sampaikan. Pertama adalah untuk memastikan dengan cara memverifikasi secara faktual baik itu terhadap diri tersangka maupun berkas-berkas perkara berupa barang bukti apa saja yang telah disampaikan penyidik kepada pihak penuntut umum. Tentu dalam memverifikasi secara faktual itu kebiasaan pelimpahan tahap 2 ini dilalui melalui sebuah tanya-jawab, yaitu terkait dengan memastikan identitas tersangka, apakah benar ini namanya saudara Basuki Cahayapurnama sesuai dengan KTP yang ada, sesuai dengan fotonya dan sebagainya, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dan yang kedua adalah untuk memastikan apakah saudara tersangka ini diajukan kepada penuntut umum ini terkait dalam tindak pidana apa, dan itu harus dijawab. Dan tadi Pak Basuki Cahayapurnama menjawab dengan baik bahwa adanya laporan terkait tuduhan penistaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 dan kemudian selanjutnya juga tadi dijelaskan dalam proses tanya jawab tersangka ini pernah terkait tersangkut dan dihukum atau tidak, tentu itu dijawab dengan tidak. Dan apakah kemudian juga saudara tersangka ini dipertanyakan berapa kali proses pemanggilan di pihak kepolisian, dalam diklarifikasi tadi di dalam proses tanya Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah benar berkas perkara yang oleh tersangka sendiri atau tidak, dan itu dinyatakan benar. Dan terakhir saya kira jika ada keterangan maka diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan, bahwa di dalam itu saya kira ini sudah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak bisa mengemukakan ini di hadapan publik. Nanti biarlah proses akan mengungkap, menggali fakta-fakta dasar untuk dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Terakhir, saya tentu berharap bahwa mari
harapan kita bahwa negara ini, maka untuk memastikan bahwa proses peradilan ini tidak diintervensi, kami harapkan kita tunduk dan patuh terhadap proses hukum ini. Saya kira itulah hal yang bisa saya sampaikan dalam keterangan saya siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Satu-satu. Satu-satu. Kita kembali lagi mengikuti agenda kampanye beliau hari ini untuk menemui masyarakat yang sudah menunggu di Lembang. Ada berapa? Tidak melihat secara kuantitatif jumlah barang bukti yang disampaikan tadi untuk perkara yang cukup tebal, hampir 5 akan diperlihatkan tanda tangan dari berkas perkara itu. Jawab bahwa itu berkas perkara yang memang dihasilkan dari proses penyidikan. Ya. Itu ya, itu kewenangan kejaksaan. Tapi enggak ditanya, Pak. Sila ke kejaksaan silakan ditanyakan hal penahanan maupun tahanan kota atau apapun terkait dengan diri Pak Basuki Cahaya Purnama. Kejaksaan, kalau tidak ada penahanan untuk apa kuasa hukum menanggungkan penagihan penahanan, kan gitu logika hukumnya, kan begitu. Silakan tanya saudara kejaksaan ya. Bahkan kompetensi dari pihak kejaksaan, apakah bertahan, maka saudara bisa tanyakan langsung kepada pihak. Untuk persiapan pengadilan, apa persidangan nanti saja, apa saja yang disiapkan, terus Ahok juga apakah siap untuk menghadapi persidangan, karena mungkin hanya tinggal satu minggu di Pak. Ya, saya kira saya ingin kemukakan bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang biasa, karena tetapi ini menjadi luar biasa ketika pertama ada perhatian publik yang luar biasa, kedua perhatian pers yang saya kira juga memberikan kontribusi terhadap besarnya perkara ini. Nah, untuk itu terkait dengan persiapan tim pengacara, tentu kami sudah melakukan aktivasi tim yang akan nanti maju di persidangan. Yang kedua, tentu kami sampai sekarang belum menerima berkas perkara, dan kami tadi sudah minta kepada pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaan berjanji akan segera memberikan untuk fotokopi berkas perkara itu. Lalu yang ketiga, tentu melakukan verifikasi dan validasi terhadap baik barang bukti, saksi dan ahli yang saya kira sudah kita ajukan untuk didengar keterangannya di dalam proses penyidikan. Ya, saya kira negara ini negara hukum, bahwa prinsip dan asas-asas hukum yang kita pahami bersama, bahwa seseorang itu dipandang bersalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, untuk itu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, harus kita jaga dan kita hormati dan junjung tinggi, sehingga proses pelaksanaan peradilan nanti bisa berjalan fair, terbuka, dan tidak ada satu tekanan dari pihak manapun juga. Itu harapan kami. Saya tidak mengatakan
siapa yang mengintervensi, tapi saya menghimbau kepada kita semua yang taat dan tunduk pada sebuah proses hukum, di mana negara ini adalah negara hukum, hukum sebagai panglima, sebagai instrumen demokrasi kita, maka semua pihak harus tunduk, hormati proses hukum ini. Itu saja, sehingga kebebasan dan kemandirian, kemerdekaan hakim di dalam melaksanakan proses mengadili, memutus perkara ini betul-betul bisa terjamin independensinya dan imparsialitasnya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak, kejaksaan Pak.